Masukin ikan ke tempat tanam baru. Untuk bibit ikan nila kami ini sendiri, kami mencarinya di dekat rumah kami. Di sana sangat banyak sekali jenis-jenis ikan, teman-teman, baik itu ikan konsumsi maupun ikan hias. Nah, ini kita sudah sampai rumah dan ikannya baru kita adaptasikan ke kolam yang sudah kita siapkan. Nah, ini kita baru ngeluarin ikannya, teman-teman. Ayo keluar, 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 keluar. Nah, di kolam kami ini, kami buat kaca seperti ini agar kita bisa intip ikannya nih. Dan di sini teman-teman lihat airnya masih hijau ya. Nah, biasanya kalau kita sudah letakkan tanaman di atasnya, nanti airnya ini akan jernih sendirinya, teman-teman. Sekian video kali ini. Salam dari kami, Mahovi TM. Bye-bye.